Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk menyelesaikan puzzle dulu ya. Untuk di air panas ini, teman-teman, di sungai air panas ini yang ada di region di mapnya Beryl region ya, teman-teman. Nah, untuk bisa mengambil Hydroclus yang kedua-dua ya, teman-teman, di sini ya. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan cara menyelesaikan puzzle-nya. Oke ya, untuk lokasi yang kedua satu ini kita harus menyelesaikan puzzle-nya dulu ya teman-teman ya. Nah ini nih ada sebuah mekanismenya, tinggal kita ambil yang ini. Ambil, lalu kita pukul aja ke sini nih. Nah seperti itu ya. Kita pindahkan, coba. Oke. Ke depan ya setelah itu ya, kita beresin yang ini. Nah, ini kita geser juga. Oke. Kita pakai Scaramucci terbang sana kali ya. Nah. Terus kita cari lagi kah gelembungnya? Kita lanjut lagi ya ke depan teman-teman. Nah ini dia. Bisa pakai api. Nah seperti itu ya. Kita geser lagi. Oke. Ada lagi kah? Kayaknya habis ya. Coba kita ambil deh. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-temannya. Tinggal kita ambil. Terus ini kemana nih kita mentalnya nih? Oke. Oh, ke sini ya. Oke, kita buka suatu jalannya teman-teman di sini. Lalu ini kita ambil. Set, seperti itu. Kita buka ya. Nah, akan mendapatkan Hydroclus yang ke-21 ya teman-teman. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam permukaan air ya teman-teman. Di dasar laut seperti ini. Oke, setelah itu kita tinggal jalan aja ke sini. Karena tadi kita dari sini ya. Nah, di sini juga ada Hydroclus ya, teman-teman ya. Hydroclus yang ke-21 ya. Sekaligus kita lewatin rutenya. Setelah itu kita masuk aja ke sini ya. Nah, kita ke atas. Sep. Nah, kita masuk di bagian dasar lautnya, teman-teman. Yang ada panas-panasnya itu ya. Ada seperti efek magma itu. Api ya. Ya, setelah itu kalian tinggal lawanin dulu aja nih slim-slim apinya. Oke. Kita kalahin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita padamin apinya. Kita padamin ini juga. Kita padamin. Oke. Setelah itu kita ke cari lagi. Kita cari lagi, coba. Nah, ini ya.
Okay. Kita padamin apinya, obornya. Set. Nah, ini kita ambil. Seperti itu kira-kira ya, udah kita ambil. Terus kita ke sini. Pasang hydro. Nah, seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Di sini kita pasang juga. Oke, ini kita ambil. Nah, ini kita pasang ya. Oke, ini kita ambil. Kita deketin. Sono bashinogi ja dame ne. Kaze no uta, kumo no yuku goto. Oke, setelah itu kita cari tempat tadi ya, yang terakhir tadi ya. Di mana lagi tadi satunya? Nah, ini dia. Nah, maka animonya akan terbuka, teman-teman. Oke, setelah itu kalian tinggal buka aja ya tomnya ya. Tomnya tinggal kalian buka pakai Hydrofulus. Tum, seperti itu ya. Oke, maka akan ada permukaan air. Kita naik ke atas, tinggal. Nah, itu dia. Dapat chest ya kita ya. Precious chest, teman-teman. Hindarin aja. Oke. Kita lanjut lagi. Ikutin arus ya. Harusnya ke atas. Nah, itu dia harusnya tuh. Set. Oke, setelah itu kalian tinggal masuk aja ke sini nih. Nih. Tinggal pencet masuk aja ya. Maka puzzle untuk di air panas permukaannya ini selesai ya, teman-teman ya. Nah, mantap tuh. Dan dapat achievement-nya juga ya tentunya ya. Oke, tuh. Kalian dapat ya. Nah, suhunya sudah turun. Kalian baru bisa ambil Hydrofulus-nya, teman-teman. Nih, Hydrofulus-nya baru bisa diambil nih. Tinggal nyelam aja. Dan kita berhasil mendapatkan Hydrofulus yang ke-22 ya. Oke.